Alhamdulillah pada sore hari ini, pada tanggal 17 Oktober 2017, kami berkesempatan silaturahim di desa Walesi, di distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Kita di sini akan membagikan sembako sejumlah 100 paket. Satu sembakonya kita nilai Rp250.000. Di sana ada beras, kemudian ada gula, kemudian ada minyak, kemudian ada teh, kecap, dan lain sebagainya. Semoga dengan paket ini akan semakin menguatkan ukhuwah kita, ukhuwah YDSF, ukhuwah donatur YDSF dengan Indonesia Timur khususnya, dan lebih khusus lagi di wilayah Walesi tersebut. Kita rombongan dari YDSF akan mendistribusikan 200 paket sembako, akan kita bagi di dua distrik. Yang pertama di Walesi, di distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Kemudian yang kedua ada di Tolikara. Masing-masing kita akan distribusikan 100 paket pula dengan jumlah paket yang sama dan dalam bentuk yang sama. Sementara kita masih belum bisa sampai ke Tolikara karena ada sesuatu hambatan ya di yang menyebabkan kita belum bisa ke sana. Karena masih banyak pendamping-pendamping di sini, kita akan ada pendampingan jangka panjang. Semoga di kedepannya kita akan bisa teruskan di wilayah Tolikara dan di wilayah-wilayah yang lainnya. Para pemirsa di mana saja berada, hari ini saya bersama tim YDSF Surabaya melakukan silaturahmi perjalanan dakwah setelah melaksanakan smart teaching di Fakfak dan di Wamena. Nah, kini kita melakukan kepedulian sosial di Kampung Walesi, di mana pada sore hari ini, saat ini saya ditemani oleh William Shihab yang hari ini berdiri di samping saya menyaksikan tim YDSF Surabaya yang membawa 200 paket, di mana 100 paket untuk saudara-saudara di Walesi dan 100 lagi untuk di Tolikara. Kenapa kami memilih Walesi dan Tolikara? Karena Walesi adalah pusat peradaban Islam pertama di Pegunungan Jayawijaya Wamena, sehingga untuk menguatkan hati saudara-saudara kita, tim YDSF memilih tempat ini sebagai pusat peradaban bagi masyarakat yang ada di Papua, khususnya di pegunungan, yaitu di Walesi. Tolikara yang juga menjadi perjalanan dakwah keluarga YDSF, tetapi pada saat ini kami belum bisa mendatangi Tolikara oleh karena ada beberapa hal rintangan yang menghalangi, sehingga pada sore hari ini penyerahannya kami serahkan kepada Imam
Masjid Tolikara yang hadir juga di Walesi pada hari ini. Demikian laporan singkat dari saya. Sebelum saya tutup, saya menyampaikan pesan kepada seluruh para dermawan, donatur, marilah bersama YDSF Al-Falah Surabaya untuk membangun dakwah di Timur Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku anak Walesi. Aku anak Walesi. Aku anak hebat. Aku anak hebat. Ada kegiatan berikutnya yaitu bagi sembako. Sehingga kita pilih dua tempat, satu di Tolikara, satu di Wamena. Wamena kita pilih saudara-saudara dan mamak saudara-saudaraku yang ada di Walesi. Supaya hubungan persaudaraan kita baik, terus kita juga beriman baik, bertakwa baik, yang belum sholat belajar sholat, yang belum mengaji belajar mengaji bersama guru-guru, terus jaga adik-adik kita yang belajar di sini. Sejak Al-Falah Surabaya di Jawa Timur, Pulau Jawa, bisa bersilaturahim di Irian Jaya ini. Yang pada tahun 2007 sampai 2015 kami diamanai sebagai imam masjid di Tolikara, dan tahun 2015 sampai 2018 kami diberi kepercayaan oleh umat muslim di Tolikara sebagai ketua pengurus masjid Khairul Ummah. Nah, perlu kami sampaikan kepada saudara-saudaraku umat muslimin dan muslimat bahwasanya kami kedatangan tamu dari YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Beliau bersilaturahmi kepada saudara-saudara kami di Tolikara, tapi ada suatu halangan yang tidak memungkinkan saudara-saudara kami yang dari YDSF Al-Falah ini untuk datang ke Tolikara karena ada suatu pemalangan di distrik Minage. Jadi saudara-saudara kami dari pengurus Yayasan Al-Falah ini memberikan amanah kepada kami untuk menyampaikan, menyalurkan paket sembako kepada kami, sekitar 100 paket, 100 bungkus yang diserahkan kepada kami karena beliau tidak bisa langsung menyerahkan ke masyarakat kami yang ada di Tolikara. Kami mewakili umat muslim yang ada di Tolikara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya,